insya Allah ya bisa aku yakinin ke diri aku sendiri enggak. Cuma traumanya untuk menikah lagi enggak, tapi ada trauma yang mendasar seperti kayak okay, akhirnya aku harus bilang bahwa ternyata pintar agama aja itu gak cukup gitu ya. Trauma-trauma sama lebih kayak sama orang-orang yang seperti itu gitu. Traumanya ke situ. Cuma kalau untuk trauma menikah lagi, insya Allah sih enggak. Sebenarnya untuk pengganti belum ada. Pengganti yang benar-benar oh ya udah aku mau nikah sama dia belum ada. Cuma kalau misalkan yang masih ya udah kita jalanin aja dulu, kita lihat ke depannya, memang ada gitu. Cuma untuk yang ya udah aku mau nikah sama kamu gitu juga belum ada, karena aku juga belum memikirkan hal itu. Kalaupun memang dari pihak laki-lakinya sudah melamar apa segala macam atau mau menikah, aku belum mau, karena menurut aku masih panjang banget gitu loh perjalanan hidup aku. Aku lagi tidak mau terkait atau kasarnya terikat sama satu cowok gitu. Kedepannya sih yang pasti pengennya yang baik-baik aja, terus kan juga yang bisa menerima aku baik buruknya, karena kan kayak kasus percaya kemarin, siapa maksudnya kalau misalkan bisa dibilang siapa yang nggak tahu gitu kan, aku menikah di usia muda lalu bercerai. Aku harap pasangan aku kedepannya bisa menerima status aku yang seperti itu, terus juga bisa menerima pekerjaan aku, tidak melarang pekerjaan aku. Aku tetap masih bisa jadi Salma yang sesungguhnya gitu kan. Terus juga pengennya tuh ya yang apa ya, kalau agama mah standar aja nggak apa-apa, maksudnya yang penting seenggaknya sholatnya masih sholat deh, nggak usah yang muluk-muluk gimana. Karena ya tadi aku bilang aku justru malah trauma banget sama yang terlalu ekstrim.